Sering begadang saat revisian, kebahagiaan Sania Marwa lulus kuliah S2 Psikologi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Pesinetron Sania Marwa dikabarkan baru saja lulus kuliah jurusan S2 Psikologi. Hal tersebut ia kabarkan melalui unggahan terbarunya di Instagram pada 10 Agustus 2022. Namun, di balik kebahagiaan itu ada cerita sedih yang dialami oleh Sania Marwa dalam langkahnya menyandang magister psikologi. Selama setahun ia kuliah magister psikologi, Sania Marwa mengaku sering begadang untuk menyelesaikan revisian. Ya, layaknya mahasiswa pada umumnya, Sania Marwa rela begadang untuk menyelesaikan revisian tesisnya. Meskipun saat ini ia juga aktif di dunia hiburan, lantas tak membuat Sania Marwa melupakan kewajibannya menyelesaikan tesis dengan tepat waktu. Dalam video yang diunggahnya, nampak perjuangan Sania Marwa saat menyelesaikan tesis penelitian. Terlihat wajah kelelahan Sania yang harus begadang. Sebelum sidang tesisnya dimulai, Sania Marwa pun melaksanakan sholat terlebih dahulu. Ia bersyukur karena sidang tesisnya berjalan dengan lancar. Diketahui, Sania Marwa mengambil topik penelitian untuk tesisnya yang berkaitan dengan kondisi orang tua yang tak memiliki hak asuh anak akibat perceraian. Kemudian, Sania Marwa pun bangga atas pencapaiannya karena kini ia telah memiliki dua gelar, yakni Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi. Hingga waktu ia mendapatkan pengumuman kelulusannya, Sania Marwa nampak masih mengeluarkan air mata. Mantan istri Atta Arikshah ini pun begitu terharu atas perjuangannya setahun belakangan ini untuk meraih gelar Magister Psikologi.